Ketika dan selepas itu kita akan ke Met Malaysia. Kita akan ke Met Malaysia untuk meninjau dan juga melihat tinjauan cuaca pada hari ini. Silakan rakan saya di Met Malaysia sudah pun bersedia. Baiklah, assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari barat daya menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh yang demikian, tiada amaran angin kencang dan laut bergelar dikeluarkan oleh jabatan kami buat masa ini. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada pagi ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat, lebih tertumpu di kawasan perkapalan Selat Melaka, termasuklah di sekitar Pulau Pinang, Selangor, Johor, Terengganu dan juga Pahang. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar pesisir pantai Sandakan, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Manakala bagi lain-lain bahagian di sana, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan pada pagi ini. Pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat di satu dua tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman dan pantai timur semenanjung, juga di sekitar bahagian Sandakan dan juga Tawau di Sabah. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada pagi ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, assalamualaikum. Baiklah, terima kasih rakan saya di Met Malaysia memberikan kepada anda semua tinjauan cuaca pada hari ini.